Ya, ikan salmon dari Cilacap dikasih oleh-oleh dia mancing ya, mancing di sana. Oke, sebetulnya. Lagi dengan Curngak Jaya Channel, hari ini itu kita dapat oleh-oleh ikan salmon dari Cilacap, temen yang mancing di laut. Bawa ikan salmon itu ya, itu ikannya. Kita lihat dekat ya ikannya itu. Itu bawanya ke sini dipakai es dalam box ya, itu ikan salmonnya. Oke sobat ya. Kita buka dan kita belah, ntar dagingnya merah atau enggak ya warnanya. Oke sobat ya. Kita tunggu. Kita perlihatin ya. Oke ya sobat ya, ini ikannya, bentuk ikannya. Nah ini ikan salmon. Ini saya tadi sudah saya potong. Ini saya sudah saya potong ya. Mungkin agak lama ya. Nah, bentuknya ikannya gini. Nah lihat kan, ini cuma oleh-oleh ya, oleh-oleh dari sobat teman mancing juga. Nah, ngebawain ikan salmon ya kayak gini. Yang dagingnya benar-benar merah warnanya, ada gurat-guratan. Nah. Cuma ini pesonya nggak tajam jadi begini, juga udah agak lama di perjalanan. Ini dari belakang ini sobat. Ya, kita potong lagi. Karena nggak koki, bisanya cuma gini. Kalau koki, koki mungkin udah lihe, cuma koki kampung, koki rumahan. Merahnya dagingnya. Kelihatan dagingnya bergurat-gurat ya, ada guratan kelihatan merah-merah. Ya, ini kelihatan lagi kan? Ini dagingnya. Ya merah. Oke sobat ya, kita goreng dulu ikannya, kita goreng baru kita makan bersama keluarga ya, ini hasil bawaan temen. Masih bawaan temen ya, kita goreng. Oke sobat ya, sampai ketemu lagi ya dengan video-video kami selanjutnya. Ini hasil bawaan teman, ikan salmon dari Cilacap ya, ikan salmon dari Cilacap. Setelah kita goreng, kita tadi cuma goreng aja, itu hasilnya warnanya tuh kuning, kayaknya enak banget ya, itu agak kegosongan dikit ya. Itu sobatnya, coba kita makan bersama-sama itu sama anak-anak ya, si Celi sama si Wawa. Itu mau makan, katanya udah siap-siap. Enak atau enggak? Oke sobat ya, kita coba makan rasanya ikan salmon atau tidak. Oke sobat ya, mari kita makan. Kita makan ya sobat ya. Wow, mantap. Cuma asal digoreng aja, enggak dimasak macam-macam ya, atau neko-neko, ini cuma digoreng aja. Kita makan. Pangan dong, pangan. Enak banget ya. Lakukan kalau iwak-iwak ini.
Oh, ini kayak iwak laut. Benarnya rasanya itu enak, gurih, dan dagingnya berserat. Tapi seperti ikan ya. Oke, itu si anak-anak makan lahap sekali, makan ikan salmon. Katanya itu gizinya banyak banget. Oke ya sobat ya, sampai ketemu lagi ya sobat ya. Dadah.